Sepanjang sejarah, pergi ke dokter seringkali lebih berisiko daripada berurusan dengan penyakitmu. Standar kebersihan yang buruk, obat-obatan beracun, dan kesalahpahaman umum anatomi manusia semuanya menyebabkan beberapa praktik medis yang kreatif, meskipun pada akhirnya berbahaya. Dan berikut adalah 8 praktik medis lama yang lebih banyak bahayanya daripada baiknya. Obat mayat. Selama ratusan tahun, dokter Eropa percaya bahwa sejumlah besar penyakit manusia dapat disembuhkan dengan kanibalisme. Dokter meresepkan segala sesuatu mulai dari darah hingga tengkorak yang ditumbuk kepada pasien mereka. Diyakini bahwa lemak manusia dapat meredakan rasa sakit dan menyembuhkan asam urat, sementara tinktur tengkorak yang dicampur dengan alkohol dapat membantu menyembuhkan epilepsi. Mengkonsumsi darah segar juga dianggap membantu kesehatan dan vitalitas umum. Merkuri. Saat ini, merkuri dikenal sebagai unsur yang berpotensi beracun yang dapat berbahaya dalam dosis besar. Namun dulu merkuri disambut sebagai obat penyembuhan dan secara teratur diresepkan oleh dokter dan dikonsumsi oleh orang sakit. Karena kemampuan pembersihannya, dokter percaya bahwa itu bisa menyembuhkan segala sesuatu mulai dari sembelit hingga parasit, flu, dan bahkan melankolis. Namun, menelan merkuri juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan toksisitas ginjal, dan banyak orang yang menjalani perawatan ini meninggal karena keracunan merkuri. Radium. Radium, elemen berbahaya lainnya, dicampur dengan air yang dijual sebagai minuman energi. Air radium dipasarkan dengan nama merek Raditor. Ini diklaim tidak hanya meningkatkan energi, tetapi juga bisa membantu pencernaan, meningkatkan vitalitas, dan menyembuhkan impotensi pada pria. Raditor tetap menjadi minuman populer sepanjang tahun 1920-an, sampai pemerintah federal memaksa mengakhiri produksinya pada tahun 1932. Antimon. Pada tahun 1747, Dr. James mengklaim ramuannya dapat mengobati sejumlah penyakit, termasuk demam, penyakit kudis, dan bahkan distemper pada sapi. Tapi dia terkenal tertutup tentang resep bubuk demamnya. Ternyata, bahan rahasianya adalah antimon, logam beracun. Antimon diyakini bekerja sebagai obat untuk sejumlah penyakit, termasuk demam dan asam urat, terutama karena alasan sederhana yang membuat orang muntah. Trepanasi. Trepanasi adalah salah satu praktik medis tertua dalam sejarah manusia. Selama lebih dari 5.000 tahun, manusia telah berusaha menyembuhkan sakit kepala, trauma tengkorak, dan bahkan penyakit neurologis dengan mengebor lubang di tengkorak pasien. Bukti trepanasi telah ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Eropa, Cina, Rusia, dan Amerika. Versi modern trepanasi masih ada dalam kedokteran, sekarang disebut kraniotomi. Ini hanya dilakukan untuk mengobati kondisi ekstrim, seperti tumor otak, dan fragmen tengkorak segera diganti. Arsenik. Diyakini dapat memulihkan kesehatan, dan dibuat menjadi tinture untuk mengobati beberapa penyakit, dari luka terbuka dan bisul hingga penyakit tidur. Seorang dokter giat bernama Thomas Fowler memproduksi obat berbasis arsenik sendiri dan mulai membotolkan dan menjualnya dengan nama Fowler Solution. Arsenik merupakan unsur karsinogen, dan paparan kronis arsenik dalam dosis tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker kandung kemih, paru-paru, dan kulit, serta diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Pertumpahan darah.
Pada awal 3000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno memelopori praktik pertumpahan darah, menggunakan lancet atau lintah untuk membuka pembuluh darah pasien dan mengeluarkan darah mereka. Dokter percaya bahwa tubuh terdiri dari empat humor, darah, dahak, empedu kuning, dan empedu hitam. Jika salah satu humor ini tidak seimbang, tubuh akan menjadi sakit. Pertumpahan darah diyakini sebagai solusi untuk setiap penyakit yang disebabkan oleh kelebihan jumlah darah dalam tubuh, dan praktik ini digunakan untuk mengobati penyakit yang luas seperti migrain, kejang, sakit tenggorokan, dan bahkan persalinan. Magnetisme hewan. Magnetisme hewan adalah keyakinan bahwa planet-planet memancarkan sinar magnetik yang mempengaruhi kesehatan manusia melalui cairan magnetik tak terlihat yang menembus tubuh manusia. Dengan menggunakan magnet bersama dengan gerakan tangan tertentu, Dr. Mesmer mengklaim dia bisa membuka blokir cairan magnetik orang sakit dan memulihkan kesehatan. Mendapatkan popularitas di Eropa, Wolfgang Mozart dan Permaisuri Maria Theresa termasuk di antara pasiennya. Namun, kesuksesan Mesmer juga berumur pendek. Setelah skandal yang melibatkan salah satu pasien buta pada tahun 1778, reputasi Mesmer hancur, dan magnet hewan jatuh dari mode. Cukup sekian video hari ini, jangan lupa like dan share biar teman-teman kamu tahu fakta ini juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.